matiilah musik segalaan. Kalau perlu mesin las matiin juga. Assalamualaikum sahabat Amuntai Official. Video kali ini pengisian prion grader. Pertama kita connect dulu atau kita sambung git manifold high dan low. Kalau yang low di sini warna biru, yang high pressure warna merah. Terus di sini kita buka prion atau kita isi. Kita mengisinya di sini lewat low. Ini kita buka. Sebelumnya sirkulasi AC sudah kita pakum, dan saat pengisian ini posisi unit harus dalam keadaan mati untuk memastikan lagi apakah ada kebocoran. Setelah kita pastikan aman dan prion sudah terisi, unit pun siap di running atau dihidupkan, dan AC switch kita posisikan on. Selagi kita ngisi prion, ini kita adjust dulu yang thermostat, kita tambah posisinya ada di samping kanan jok. Kalau menambahnya putar searah jarum jam, kalau mau ngurangi putar berlawanan jarum jam thermostatnya. Sambil kita monitor git manifoldnya, cut offnya berapa. Untuk hacknya 230. Kita tunggu cut outnya. Di sini pressure low-nya di 30 dan hacknya 230. Kita tunggu jarumnya naik. Itu menandakan termostat bekerja untuk memutus arus ke kompresor, dan kompresor akan mati. Setelah itu kita tunggu turun dulu gipnya untuk memastikan kompresor dan termostat berfungsi dengan baik. Kita tunggu dulu ya. Nah, turun balik lagi ke 30. Normal untuk alat berat ini 30 cutoff-nya, 30, 35, 25. Untuk standar low pressure yang warna biru antara 25 sampai 40, dan untuk yang high pressure warna merah antara 150 sampai 250. Seperti inilah penampakan termostat. Yang ini manual ya, sensornya berupa kawat. Kalau yang ini elektrik, kalau sensornya di sini. Kalau untuk fungsinya di sini sama aja. Kalau untuk menambah putar searah jarum jam, dan kalau ngurangin berlawanan jarum jam. Nah, itulah cara pengisian prion atau pengisian AC untuk grader 14M. Jika sahabat punya pertanyaan atau saran, klik di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu. Amin.